Thank you.
Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat semuanya. Perkenalkan, saya adalah guru seni budaya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gombong atau SMK Negeri 1 Gombong. Hari ini kita ada kegiatan, yaitu acara ekstrakurikuler karawitan yang kemudian didampingi oleh beberapa guru pembimbing yang lain. Ada Bu Nini sebagai guru pembimbing tari, kemudian ada Bu Penny sebagai pelatih tari. Saya sendiri kebetulan adalah pembimbing ekstra karawitan. Namun demikian, nanti ketika pelatih ada sendiri, karena saya belum terlalu menguasai bidang ini, maka kita menyewa pelatih dari luar yang menguasai betul bidang karawitan. Kemudian tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler ini adalah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang seni tradisional, khususnya pada gamelan. Kemudian selain itu juga kita akan mencoba melestarikan budaya tradisional Jawa, yaitu karawitan dan gamelan. Selain itu, siswa-siswa juga belajar kedisiplinan. Dari belajar gamelan ini, dia belajar kerjasama, karena dia akan memainkan satu instrumen dari banyak instrumen yang ada. Mereka ini akan belajar bersama, disiplin, mengikuti irama tempo yang sudah diberikan sama pelatih dan pembimbingan. Jadi kita tujuannya supaya siswa kemudian ketika lulus akan ada bakat, akan ada bekal. Entah itu nanti akan diteruskan menjadi sinden atau diteruskan menjadi penabuh yang bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih formal, atau bagaimanapun nanti itu kita siapkan di sana. Entah nanti ya siswa yang menentukan sendiri setelah mereka lulus. Tapi sebagai guru pembimbing, kita mempersiapkan, mengolah, menggali bakat-bakat mereka yang mungkin tersimpan di diri mereka, yang kemudian bisa tercurahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febika Indriani. Saya kelas 12 Multimedia A dari SMK Negeri 1 Gombong. Saya mengikuti ekstra karawitan karena saya merasa senang dan tertarik dengan gamelan dan karawitan ini. Di sini saya sebagai sinden. Saya merasa tertarik karena tujuan untuk mempelajari, dan gamelan itu memiliki filosofi sendiri. Terima kasih. Enggak malu, Mbak, ya? Enggak malu ngikuti gamelan, ekstra gamelan? Karena untuk melestarikan budaya sendiri sih. Terima kasih. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Insyaallah.